Oke teman-teman, kali ini saya mau unboxing lagi ini paket pesawat Midget Mustang Mini ya. Nah ini spesifikasi pesawatnya ya teman-teman ya. Ini warna kuning, ada dua varian juga sebenarnya, warna kuning dan putih. Saya kebetulan beli yang warna kuning. Oke, langsung kita buka aja apa aja yang kita dapat dari paket pembelian pesawat ini. Oke, yang pertama ada wingspan-nya. Ini warna merah kuning, bawahnya merah putih. Nah ini lapisi dengan monokot berbahan kayu balsa. Oke, cakep banget ya. Ini warna kuning kotak-kotak, putih merah. Nah ini kontrol surface-nya atau ailernya, memakai satu servo teman-teman ya, servo mikro. Oke, dua buat rudder ini ya, rudder warna kuning sama hitam. Oke, terus kita dapat elevator bagian atas warna kuning, bagian bawah merah putih kotak-kotak. Oke, selanjutnya cowl. Nah, ini sama kanopinya warna putih bening, ada bolongannya teman-teman tuh, biar dingin pilotnya gak kepanasan. Nah ini cowlnya, ini bahannya fiber. Oke, rapi, cakep banget. Nah terus dapat stikernya juga teman-teman, nanti kita pasang ya di badan pesawatnya. Ada buku manualnya juga. Tangan buku manualnya kita membutuhkan 4 channel radio kontrol sama 3 mikro servo 15 ampere ESC, propeller 7x4, baterai 2 sel lipo. Oke, nah itu nanti dibaca-baca aja buat rakitnya. Nah ini badan pesawatnya teman-teman, warna kuning, bawahnya warna hitam. Oke, ini dia badan pesawatnya teman-teman. Itu di bagian atas nih, bagian motornya depan, bagian bawah balsa rapi ya, pabrikan, the world model. Terus kita dapat aksesoris lainnya. Pertama ini dapat motor nih, udah dapat motor ya teman-teman ya. Yang kedua pilotnya, miniatur pilot, spinner, landing gear, roda, terus strap, baterai sama busa buat nutupin electrical atau LRX-nya biasanya, receivernya. Nah, ini buat penggerak servonya ya. Sudah landing gear belakang atau steering. Itu buat elevator. Oke, itu aja. Untuk teman-teman yang berminat membeli pesawat ini saya beli di Tokopedia. Oh ya, ini dapat adapter propellernya ya. Oke, itu aja yang dapat sama kawatnya, kawat penggerak. Untuk teman-teman yang berminat nanti bisa cek link pembeliannya, di saya sertakan di kolom deskripsi ya. Pesawat mini, oke, keren, cakep. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe.